Oke guys, jumpa lagi di channel Ancam Samengi Lailai. Di video kali ini saya membagikan Gcam LMC 8.4 R10 dengan config iPhone 13 Pro by Ancam Samengi Lailai. Tentunya config ini hasilnya sangat bagus khususnya untuk objek manusia. Di sini sudah saya install Gcam-nya, langsung saja kita swipe ke bawah untuk masuk ke setelan Gcam-nya. Di sini kita akan melakukan pembuatan folder config di file manager. Kemudian kita cari config ya, kemudian kita pilih config save, kemudian kita klik yes. Oke, sudah selesai dan otomatis folder config di file manager sudah terbuat. Teman-teman sudah download confignya di deskripsi video. Kemudian kita pindahkan confignya ke folder LMC 8.4 dan kita tempel iPhone config iPhone 13 Pro by Ancam Samengi Lailai. Oke, setelah itu kita kembali ke Gcam-nya. Seperti biasa, untuk pemasangan config di sini kita ketuk dua kali dekat shutter-nya. Kemudian kita pilih config iPhone 13 Pro by Ancam Samengi Lailai. Oke, kita klik saja untuk merestart atau mengimport config-nya. Nice, sudah selesai untuk pemasangan config di Gcam LMC 8.4 R10. Langsung saja kita ke reviewnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke review Gcam-nya. Bagian pertama kita akan coba di bagian mode kamera. Untuk rincian AWB sudah off dan Leica-nya kita off-kan dulu. Kita tunggu proses HDR sampai selesai untuk di bagian mode kamera. Masih loading, langsung kita buka. Di sini sudah selesai prosesnya. Hasilnya seperti ini dengan AWB off ya. Terlihat natural. Kemudian seperti biasa untuk kedua AWB-nya kita on-kan dan Leica-nya kita on-kan. Posisi masih sama dengan mode kamera. Nanti kita akan coba dengan mode portrait-nya yang tentu hasilnya sangat bagus. Di sini langsung kita coba tap di bagian wajah, kemudian kita langsung shoot. Nice, kita tunggu prosesnya. Jadi untuk config ini lebih rekomendasi untuk objek manusia, gunakan AWB off ya. Maksud saya AWB on. Hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk objek manusia gunakan AWB on, hasilnya sangat rekomendasi seperti ini. Saya coba config ini di pantai di sore hari ya. Tentu minim sekali untuk pencahayaan, tetapi menghasilkan hasil foto yang bagus ya. Di sini kita akan mencoba mode portrait dengan retouch wajah. Kita kasih yang ringan, HDR plus dan rasio 4:3. Untuk Leica-nya kita off-kan dan AWB-nya kita off-kan. Oke, langsung kita ambil posisi seperti biasa. Untuk mode portrait kita zoom sedikit ya untuk menghasilkan bokeh yang lebih bagus. Oke, langsung kita shoot. Nice, masih proses HDR. Ini adalah AWB off dengan mode portrait. Kita tunggu prosesnya. Nice, seperti ini hasil dari mode portrait menggunakan config iPhone 13 Pro by Ancam Samengi Lailai. Hasilnya tentunya sangat natural di bagian AWB off ya. Kita akan coba bandingkan hasilnya dengan AWB on.
seperti apa perbandingan hasil dari AWB on dan AWB off. Oke, di sini Leica-nya kita aktifkan dan juga AWB-nya kita aktifkan. Untuk zoom seperti biasa, kita posisikan kameranya, kita atur dulu untuk posisi objeknya, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu prosesnya. Jadi untuk mode portrait untuk AWB on ini lebih recommended ya untuk teman-teman yang suka mengambil foto menggunakan GCam LMC ini. Hasilnya sangat bagus. Ini terlihat dynamic range-nya sangat luas ya. Untuk exposure tidak terlalu over, di sini juga warna kulitnya tidak kemerahan. Jadi skin tone ini tetap natural ya. Hasilnya sangat bagus. Silakan teman-teman coba. Config-nya sudah saya sertakan di deskripsi video, no password-nya. Oke teman-teman, selanjutnya simak saja pengambilan foto menggunakan GCam LMC 8.4R10 dengan config iPhone 13 Pro by Ancam sama Ngilai-lai. Selamat menyaksikan.